tadi telah Presiden Jokowi memberikan bantuan 8.100 kepada korban bencana gempa dan tanah longsor di Cianjur, Jawa Barat Kamis pagi di tengah ribuan korban gempa Cianjur. Presiden meminta perbaikan rumah untuk segera dilakukan seusai menerima bantuan. Selain itu, Presiden juga meminta warga yang rumahnya rusak untuk segera dibersihkan dari puing-puing akibat gempa bumi dan tanah longsor yang terjadi pada Selasa tanggal 22 November. Diserahkan kurang lebih 8.000 100 bantuan untuk Bapak Ibu semuanya. Dalam penyaluran bantuan korban Cianjur, pemerintah memberikan tambahan bantuan yang tadinya per kakak untuk rumah rusak berat mendapatkan 50 juta menjadi 60 juta, sedangkan untuk rusak sedang tadinya mendapatkan 25 juta menjadi 30 juta, dan untuk yang rusak ringan yang tadinya 10 juta menjadi 15 juta. Sehingga saya putuskan yang 50 akan menjadi 60 juta. Yang 25 akan menjadi 30 juta. Yang 10 akan menjadi 15 juta. Pemerintah akan memberikan secara bertahap sehingga program relokasi dan perbaikan rumah korban bencana gempa dan tanah longsor berjalan dengan baik. Titipan saya agar pembangunannya segera dimulai.